Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Tanya Kiai, yang kali ini insyaallah kami akan menghadirkan dan membahas tentang puasa sunnah tarwiyah dan arufah. Telah hadir bersama kami Kiai Haji Hirzul Arifin Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Kiai, karena pemerintah sudah mengisbat atau menetapkan dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 1 bulan Dzulhijjah jatuh kepada hari Rabu minggu lalu, berarti Rabu besok masuk tanggal 8 dan tanggal 9, yang menurut sebagian yang kami ketahui sebelum hari raya Idul Adha itu disunnahkan berpuasa. Apakah benar puasa hanya 2 hari atau ada puasa yang lain, dan bagaimana sebenarnya cara dan niat dalam berpuasa hari sebelum hari Idul Adha? Monggo. Ya, terima kasih. Terkait dengan hal-hal yang merupakan ibadah tahunan, ada ibadah harian seperti sholat 5 waktu dan lain-lain, ada ibadah mingguan seperti Jumat, puasa Senin Kamis, ada ibadah bulanan seperti sunatnya puasa hari-hari terang dan hari-hari gelap, yang terang setiap tanggal 13, 14, 15, yang hari gelap setiap bulan, setiap tanggal 28, 29, 30. Ada ibadah sifatnya itu tahunan. Ibadah tahunan seperti yang ditanyakan barusan, disunatkan puasa setiap tanggal 8 yang disebut dengan puasa tarwiyah, dan tanggal 9 disebut puasa arafah. Ini tergolong ibadah tahunan, termasuk sholat Idul Adha, Idul Fitri, ibadah tahunan. Ada ibadah itu seumur sekali, yaitu berupa ibadah haji dan umroh khusus bagi orang yang mampu. Nah, terkait dengan pertanyaan tentang puasa tarwiyah dan arafah, ini bermula dari sejarah Nabi Ibrahim. Ada syariat yang termasuk minasyara'il qadimah, syariat yang dahulu, mulai sejak zaman manusia pertama, nabi rasul pertama, mulai zaman Nabi Adam, di antaranya adalah syariat salat. Mulai zaman Nabi Adam sudah ada perintah salat, terus sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad. Yang kedua, syariat perkawinan. Mulai zaman Nabi Adam sudah ada tentang anjuran orang harus nikah, jadi kawin, bersuami dan beristri. Yang ketiga, syariat kurban. Mulai zaman Nabi Adam sudah ada syariat kurban. Terus berlangsung sampai ke Nabi Ibrahim, bahkan sampai ke Nabi Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim setiap hari kurban, nah ini membelah kambing 1000, kemudian hewan sapi 300, unta 100. Sampai ada orang kagum terhadap kedermawanan Nabi Ibrahim. Sampai orang bilang, Nabi Ibrahim kok mudah sekali, kok ringan sekali. Masuk senilai berapa M, kalau ukuran sekarang berapa miliar. Nabi Ibrahim menjawab, saya kalau urusan harta tidak ada artinya. Demi takarrub kepada Allah, hanya mencari ridhonya. Andaikan saya dikaruniai seorang anak, maka akan saya kurbankan juga demi mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kalimat ini dalam syariat Nabi Ibrahim, maka ini tergolong nadar. Tergolong niat nadar. Sehingga satu masa Nabi Ibrahim dikasih anak, dikasih namanya Ismail. Dan Ismail usia 7 tahun, Wakila usia 9 tahun, bahkan Wakila usia 13 tahun,
Nabi Ibrahim 3 malam itu ditegur oleh Allah Ta'ala. Bermimpi. Mulai malam tanggal 8 Zilhijjah, malam tanggal 9 sampai malam tanggal 10. Bahasanya sama. Impiannya berupa kalimat, Ya Ibrahim ufi binazrik. Ibrahim laksanakan nazarmu. Bangun tidur Nabi Ibrahim berpikir dalam bahasa Arabnya tarwiyah. Impian saya ini apa impian dari Allah atau impian dari setan? Berarti sejarahnya agak panjang. Panjang ini. Dari... Sejarahnya ini panjang. Memang ada istilah puasa tarwiyah dan arafah. Sehingga bahasa Arab tarwiyah ini menjadi satu syariat bagi umat Nabi Muhammad. Setiap tanggal 8 Dzulhijjah, umat Muhammad dianjurkan puasa yang namanya puasa tarwiyah. Kalau bulan ini adalah besok, Rabu besok. Jadi bahkan menurut sebagian ulama boleh puasa sunat digandeng dengan kodok Ramadan. Ya, itu atau digandeng dengan hal-hal yang wajib yang lain. Contoh misalkan jamaah haji kena hadyu, kena pelanggaran apa, digandeng. Boleh itu. Boleh kodok Ramadan digandeng dengan sunatnya puasa tarwiyah. Namun karena ini ada kodok Ramadan, sesuatu yang wajib, yang didahulukan niatnya adalah niat kodok Ramadan. Nawaitu shomaghadin kodokan an Ramadan wa sunnatah yaumi tarwiyah. Saya niat puasa di hari besok, puasa kodok Ramadan, dan puasa sunnatnya hari tarwiyah. Ini kalau digandeng dengan kodok. Kalau murni tarwiyah niatnya nawaitu shomaghadin sunnatan liyaumi tarwiyah lillahi ta'ala. Artinya boleh niat itu lebih dari satu. Boleh. Misalkan seperti kemis. Boleh. Selain Arafah juga ittiba li Rasul kemis. Yang boleh digandeng sunat dengan sunat, sunat dengan wajib. Yang tidak boleh kalau wajib dengan wajib. Punya hutang Ramadan kemarin sebulan kena sakit. Lalu dikodok Ramadan depan. Nawaitu shomaghadin kodok ada an baqodoan. Enggak boleh. Nah ini pertama, jadi impian Nabi Ibrahim malam tanggal 8 itu sambil berpikir, bahasa Arabnya adalah tarwiyah. Karena tidak setiap impian itu dari Allah. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari setan, ada mimpi itu buah dari angan-angan. Hingga kata orang Jawa, itu ada istilah impian itu disebut dengan titiyoni, gontoyoni, puspotacem. Apa itu? Itu artinya kalau orang sebelum tidur punya wudhu dan sebelum tidur itu zikir kepada Allah, lalu diakhiri dengan doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, kemudian mimpi, itu jelas dari Allah. Tapi kalau mimpinya tidak punya wudhu, apalagi junub, belum suci, kemudian mimpi, itu setan. Ada impian itu adalah buah dari angan-angan. Ada orang minta nanya orang enggak laku-laku. Sampai bayangannya, ini teman-teman sebaya saya sudah punya anak semua. Andaikan si itu suka sama saya. Akhirnya terjadi dalam mimpi. Mimpi berkomanten dengan dia. Nah ini bukan mimpi dari Allah, tapi buah dari hayalan. Maka Nabi Ibrahim tidak langsung merespon ini dari Allah. Tarwiyah itu artinya? Tarwiyah itu artinya berpikir, memikir-mikir tentang impian. Niatnya sudah tadi. Sekarang kalau niatnya yang Arafah. Nah, kemudian malam tanggal 9 kembali mimpi. Ya Ibrahim ufi binadzik. Ibrahim laksanakan nazarmu. Bangun tidur langsung tahu. Oh, berarti ingat bahwa tahun berapa, tahun yang silam pernah telanjur. Ya, terlanjur omongan, andai kan aku punya anak, akan saya kurbankan untuk taqarrub kepada Allah. Akhirnya Arafah, bahasa Arabnya. Sehingga menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad, setiap tanggal 9 dianjurkan puasa Arafah. Nah, kena puasa Arafah di bulan hari Kamis, bagi orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, maka boleh digandeng. Hasil pahalanya. Ya, hasil semua. Dengan pekerjaan satu hari puasa, dengan niat yang dobel, maka hasilnya. Bisa niat kodok Ramadan, digandeng dengan rutinitas puasa Kamis, digandeng dengan puasa Arafah. Nawaitu shomaghadin kodokan an Ramadan, wa sunnata yaumi
Arafah wa sunnatah yaumil khamis. Nah, dengan niat tiga ini, maka satu pelaksanaan mendapat pahala sesuai dengan jumlah niat. Inilah peristiwa yang malam kedua. Kemudian malam ketiga, tetap mimpi seperti yang tanggal 8. Ya Ibrahim, ufi binatri. Wahai Ibrahim, laksanakan nazarmu. Akhirnya Nabi Ibrahim, fanaharo. Aikosoda. Kosoda nahriyah. Akhirnya Nabi Ibrahim positif bahwa besok akan melaksanakan penyembelihan kurban yang berupa Ismail putranya. Terima kasih atas penjelasannya para pemirsa, sudah jelas bahwa puasa Tarwiyah dan Arafah sangat dianjurkan bagi umat Muhammad SAW untuk dilaksanakan, dan insya Allah episode yang akan datang kita akan membahas tentang kurban, dan jangan sampai dilewatkan, tetap stay tune, tetap standby di channel kami On Solo Naria. Mudah-mudahan kami terus memberikan konten-konten yang ilmiah. Dan ada satu lagi, Anwar Kiai, kebetulan kan hari tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan pada hari Jumat. Nah, ada sebagian yang bertanya, katanya jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, itu boleh tidak Jumatan? Bagaimana yang sebenarnya? Nah, itu sebenarnya dalam banyak literatur kitab ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, jika hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, bertepatan dengan hari Jumat, maka ada yang berpendapat jika orang sudah melaksanakan sholat hari raya, maka bagi orang yang jauh tempat dengan masjidnya, maka boleh tidak sholat Jumat, diganti dengan duhur. Diganti dengan sholat duhur bagi orang yang rumahnya jauh. Bagi yang dekat tetap punya kewajiban sholat Jumat. Yang kedua, ada berpendapat tetap wajib bagi orang-orang yang di pedesaan, tapi bagi perkotaan tidak wajib. Berarti ini jarak. Ada yang berpendapat tetap wajib Jumat, baik itu tempatnya dekat maupun jauh. Pendapat yang keempat, ada yang tidak wajib Jumat, tidak wajib zuhur, langsung asar. Ini all yang sangat-sangat besar. Yang terakhir ini, tidak wajib Jumat dan tidak wajib zuhur, langsung sholat asar. Tapi sikap yang kita ambil sebaiknya yang bagaimana? Yang kita ambil sesuai dengan dawuhnya para guru kita di kalangan ulama, jami'atul ulama. Yang penting tidak masyakot, maka wajib Jumat. Masyakot ini pengertiannya sangat-sangat luas. Bisa masyakot kena jarak, bisa masyakot kena kondisi, bisa masyakot kena orang itu super sibuk, dibutuhkan banyak orang, melayani kepentingan banyak masyarakat. Jadi pengertian masyarakat itu lebih luas. Berarti ada empat pendapat ya? Ada empat pendapatnya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan pemirsa, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.